peluang kenaikan pangkat berasaskan prestasi dan meritokrasi akan faktor antara faktor kakitangan Jabatan Penyiaran Pulau Pinang menantangani sistem saraan perkhidmatan awam SSPA. Ini dilihat bakal beri impak signifikan terhadap ekonomi dan kerjaya sekaligus menjadikan proses kenaikan pangkat lebih telus dan digalas individu berkemampuan. Ya, sebab sekarang siapa perform dia yang ada peluang nak naik pangkat lah. Dan tak perlu nak tunggu tempoh cukup berkhidmat tu. Ni akan buat kualiti penjawat awam tu meningkat dan juga sebab jawatan yang digalas tu oleh orang-orang yang betul-betul berkelayakan lah. Yelah, bila SSPA ni dah tak terikat dengan kenaikan pangkat, ikut tempoh berkhidmat saja dah. Kiranya kalau perform, buat kerja dengan bagus, ada peluang nak naik pangkat kan? Akan memberi kesan positif lah. Lebih banyak kepada penjawat awam dari segi semangat kita bekerja lebih, kena lebih menunjukkan kesyukuran dan juga kualiti kita kerja pun perlu dijaga supaya kita dapat memberi kepada masyarakat yang terbaik. Kita mengharapkan yang terbaik yang dapat diberikan kepada negara kita. Dengan kenaikan gaji yang diberikan dalam SSPA ni, so mungkin boleh naikkan motivasi pekerja-pekerja macam saya sini untuk lebih cemerlang dan dalam melakukan tugas dan lebih efisien lah. Akibat membuat kenyataan palsu, dipaksa menjadi pelacur dalam program audio siar di aplikasi TikTok, seorang wanita didenda RM4,000. Tertuduh Wan Ainsyatul Mime Wan Yus Zaidi mengaku bersalah atas pertuduhan yang dibacakan di Mahkamah Magistrate Georgetown. Mengikut pertuduhan, kesalahan berkenaan dilakukan pada 26 Julai lalu pada pukul 3.30 petang di PPR Ampang Jajar Jalan Permatang Pauh, Butterworth. Tertuduh dengan sengaja telah membuat kenyataan palsu melalui siaran langsung di aplikasi TikTok dalam akaun BGTV dengan niat untuk mewujudkan kegentaran kepada orang awam. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 505-B Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 2 tahun atau boleh dikenakan denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Sebelum ini, tular dakwaan seorang wanita yang dijadikan perempuan simpanan dan bekerja di Rumah Merah sejak Februari lalu kerana bapanya berhutang dengan Along. Program advokasi keselamatan jalan raya akan terus diperluas ke sekolah dan institut pengajian tinggi IPT seluruh negara dalam usaha mengurangkan kadar kemalangan melibatkan pelajar. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri memaklumkan, pada masa yang sama, ibu bapa juga perlu memantau pergerakan anak-anak mereka. Jadi saya berharap dan juga mendapat kerjasama yang lebih erat, yang lebih berkesan daripada pihak ibu bapa dan penjaga supaya bersama-sama dengan pihak polis dan di dalam memantau dan juga melihat dan mengetahui berkenaan dengan aktiviti ataupun pergerakan anak mereka dalam. Anak-anak mereka ini menggunakan kenderaan terutamanya motosikal itu tadi. Mengulas mengenai persediaan JSPT menjelang sambutan di Pavali, beliau menjelaskan seperti mana tahun sebelumnya, operasi sempena perayaan akan dilancarkan bagi mengurangkan kesesakan trafik. Penghulu di setiap mukim atau kampung di Kedah diminta mengaskini data atau senarai penduduk seliaannya. Ia bagi memudahkan pihak berkuasa mengenal pasti keluarga penduduk sekiranya ditimpa bencana termasuk banjir. Seramai nama, senarai nama penduduk itu bagi membolehkan koordinasi operasi menyelamat serta penyaluran bantuan dibuat dengan cepat dan pantas. Bila kita wawarkan ada peruntukan sebanyak RM1,000 yang berpindah ke pusat penempatan, jadi membuatkan orang berpusu-pusu nak mai di di pusat penempatan ni kan. Jadi itu yang kita kena ambil data-data yang tepat daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat, daripada pejabat daerah kan, untuk kita nak agihkan saluran ni. Kadang kita tak nak ada pertindihan. 112 karya seni catan bernilai RM1.5 juta dipamerkan pada pameran Projek 11 Geobudaya di Balai Seni Negeri Kedah di Alostar. Pameran anjuran Lembaga Museum Negeri Kedah itu bermula 11 Ogos lalu sehingga 31 Disember ini.
karya-karya bertemakan geobudaya itu dihasilkan oleh 11 pengkarya bidang seni visual di negara ini. Pameran yang dibuka secara percuma tersebut telah berjaya menarik kedatangan lebih 6,000 pengunjung setakat ini. Siapa yang berminat juga boleh melawat ke pameran ini dan juga kita dipahamkan bahawa pelukis juga boleh membeli lukisan yang kita pamerkan ini dan boleh kita hubungilah Balai Seni Negeri dan juga kita akan bawa kepada siapa yang berminat kepada para pelukis lah. Sementara itu, bagi memeriahkan Tahun Melawat Kedah 2025, Kerajaan Negeri melalui Kedah Tourism akan mewujudkan pasar seni bagi membolehkan penggiat seni di Kedah mempamerkan bakat. Untuk permulaan, kita telah pun mendapat persetujuan untuk kita gunakan tapak hospital lama di Kuah Langkawi untuk kita tukarkan untuk kita jadikan sebagai salah satu hub laman seni di sebelah pulau sana. Dan selepas itu, kita akan giatkan usaha untuk mengadakan laman seni ataupun pasar seni itu di sebelah tanah besar di Alostar terutama sekali. Usaha pemuliharaan terumbu karang di perairan negara terus dipergiat. Jabatan Alam Sekitar JAS Kedah dengan kerjasama Master Jaya G Green Tech Sdn Bhd mengadakan program Coral Rack Planting di Pulau Jemuruk, Langkawi. Pengarah JAS Kedah, Sharifah Zakiah Said Sahab berkata, 100 rakan alam sekitar terdiri daripada wakil industri, agensi kerajaan, NGO di sekitar Langkawi serta pegawai-pegawai JAS terlibat menjayakan program tersebut. Program itu bertujuan untuk menyokong usaha pembiakan terumbu karang di sekitar perairan Teluk Yu hingga ke Kubang Badak. Ia merupakan usaha meningkatkan kesedaran awam mengenai kepentingan penjagaan alam sekitar. Di samping memupuk kesedaran menjaga ekosistem marin untuk generasi akan datang. Sempena program itu, sebanyak 500 spesies terumbu karang jenis tanduk rusa berjaya dibiak semula ke habitat semula jadi. Pekan lama di Sungai Petani Kedah menjadi tumpuan masyarakat India setiap tahun untuk mendapatkan barangan keperluan sempena sambutan Deepavali. Cuti mingguan memberi peluang kepada mereka membuat persiapan bagi menceriakan lagi Pesta Cahaya tahun ini. Persiapan setakat ni kami belilah barang-barang keperluan macam kuih, biskut, tu sajalah tepung, lagi barang sembahyang. Macam baju-baju apa semua ada kat sini. Macam-macam lah. Di Bali punya barang-barang kan. Kuih punya barang tau. Kain-kain apa semua. Yang memang dia menguras. Sebulan. Setelah ya. Mesti kena belilah. Dalam seminggu dalam ni kena siap semua. Tengok barang-barang masak ni apa-apa. Lagi kain ada tempat dua kain pun ada. Tengok siapa mana yang kita mau beli, belilah. Pung murku. Dan decoration punya barang semua beli dekat sini. Semua barang kami beli sini juga sebab semua pilihan ada sini. Kami beli apa-apa barang pun senang. Ya, barang hiasan tu light semua boleh beli sini juga. Kolam, beras semua. Kuih muih pun. Ya, kuih muih pun. Kami senang. Harga patut dan murah untuk selalunya untuk customer untuk kunjung dan beli-beli barang kat sini. Dia targeting more sebab pekerja-pekerja yang selalunya dari orang Kedah yang kerja di Singapura dan South Malaysia dan KL selalunya dia balik.